buah kol 4.000, tomat jualannya 3.000-an tomat. Serasa dibentak, penjual di pasar ini tawarkan dagangan dengan berteriak. Baru-baru ini heboh aksi penjual sayur di pasar dinilai beda dari yang lain. Mengutip akun Instagram andreli_48, tampak seorang lelaki yang berteriak kencang ketika mempromosikan sayur dan rempah dagangannya. Pria yang memakai baju berwarna abu-abu itu sontak mencuri perhatian warganet. Orang-orang di sekelilingnya menjadi merasa dibentak oleh si pedagang. Trik pemasaran ini dinilai unik karena berbeda dari pedagang pada umumnya. Sontak unggahan tersebut menuai beragam komentar dari para netizen. Ada pula netizen yang mempertanyakan apakah penjual tersebut tak lelah jika berteriak sepanjang waktu. 2.000! Woi! 2.000-an aja kacang 2.000-an! Buah kol 4.000! Tomat jualannya 3.000-an tomat! Ayo kacang tak 2.000-an 1 kilo kacang! Rawit setan 40! Bawang merah 8.000! Bawang merah 8.000! Ayo jual lagi bawang merah 8.000! Ayo kacang 2.000-an kacang! Kacang 2.000, buah kol 4.000.